Pemirsa, viral di media sosial aksi duel antar dua siswa sekolah menengah atas di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, duel terjadi akibat salah paham dan saling hina saat bertemu di sekolah. Video amatir duel antar dua pelajar beredar di media sosial. Diketahuinya merupakan siswa salah satu sekolah menengah atas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai rekaman duel viral, aparat kepolisian Rapocini melakukan penyelidikan dan mengamankan 4 siswa yang terlibat duel atau perkelahian. Berdasarkan pemeriksaan, duel terjadi setelah terjadi kesalahpahaman antar kelas. Hingga akhirnya sejumlah siswa memutuskan menyelesaikan masalah dengan melakukan duel. Motifnya ini hanya karena kesalahpahaman di mana di antara kelas antar kelas ini terdapat ketersinggungan pada saat melaksanakan sholat dengan mengucapkan kata-kata kotor. Menindaklanjuti aksi duel itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar dan para siswa juga sudah bersepakat menempuh jalur damai yang didampingi orang tua masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan.